Inilah 7 pelaku kurir narkotika jaringan internasional yang berhasil diringkus petugas gabungan Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Bea Cukai. Penyelundupan narkotika senilai miliaran rupiah ini terungkap setelah petugas Bea Cukai melaporkan adanya paket yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, diketahui 4 des paket tersebut berisikan narkoba jenis ekstasi serta sabu yang dikemas di dalam makanan ringan. Kuat dugaan para tersangka masuk dalam jaringan narkoba internasional. Modusnya dalam bentuk kemasan, dalam bentuk makanan yang rekan-rekan wartawan tadi sudah lihat. Dan ini berhasil diungkap atas kerjasama Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Jaringan internasional rekan-rekan, khususnya untuk yang sabu-sabu dan ekstasi rekan-rekan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV.